Angkatan Raya dan juga rakyat sekalian. Saya ingin menjemput semua untuk bertafakur satu minit kerana kita nak menghayati kematian demokrasi di negeri Perak dan ia dibuat bukan oleh mana sebarangan orang tetapi oleh Perdana Menteri kita sendiri Najib Tun Razak. Dan menjadi ketua dalam rampasan kuasa negeri Perak, kita pun nak bertafakur bukan saja kerana demokrasi mati di Perak dan di Malaysia, tetapi kekerasan mengatasi hak atau kemahuan rakyat di mana dalam krisis negeri Perak, kerajaan menggunakan kuasa keras, kekerasan polis untuk menindas dan menguasai Dewan Undangan Negeri dan juga menguasai hak rakyat untuk menentukan kepimpinan kita sekalian. Dan juga kita juga bertafakur kerana pemimpin-pemimpin yang buat salah, Datuk Najib Tun Razak, Zamri dan Mahathir dan juga rakan-rakan mereka masih tidak insaf, masih dalam surat khabar media angkuh dan rasa apa yang mereka buat itu tidak salah. Marilah kita sama-sama bertafakur demi negeri Perak yang tercinta dan demi rakyat masa depan rakyat kita sekalian. Saya ingin sekali lagi mengingatkan rakyat sekalian bahawa ini memang satu sejarah pahit bagi demokrasi dan sejarah Malaysia, terutamanya negeri Perak yang tercinta ini. Kita tahu bahawa apa yang berlaku menyebabkan rakyat menderita. Sudah lebih kurang 3 tahun rampasan kuasa berlaku dan banyak ramai pelabur-pelabur yang sebenarnya sudah hendak datang ke Perak dan ramai yang jumpa Dato' Sudiza, saya dan rakan-rakan saya lain menyatakan mereka tidak akan melabur di negeri Perak ini sehingga isu kesahihan kerajaan negeri Perak ini ditentukan dan diselesaikan. Akibatnya rakyat negeri Perak masih merupakan rakyat ketiga miskin di seluruh Malaysia. Sebenarnya apa yang kita nampak dalam 11 bulan Pakatan Rakyat Mentadbir, kami merekodkan satu catatan pelaburan asing yang tertinggi dalam sejarah negeri Perak, lebih kurang 30.2 bilion. Dan akibat daripada rampasan kuasa, rakyat terus menderita. Dan rakyat juga negeri Perak, hanya sekarang apa yang mereka nampak hanyalah rampasan hartanah negeri Perak untuk kroni-kroni Zamri, UMNO Barisan Nasional. Saya sudah cabar Zamri untuk mengumumkan 68,503 ekar tanah yang telah diberikan kepada mereka yang bagi kita semua kroni-kroni, takut dia umumkan. Dan sebenarnya memang mereka tak ada keyakinan untuk mentadbir negeri Perak ini. Dan apa yang berlaku sekarang, macam-macam kecurian berlaku, macam-macam kontrak dan macam-macam tanah diberikan kepada tanah kepada kroni-kroni mereka untuk memperkayakan mereka. Kita yakin Kerajaan Barisan Nasional akan tumbang tidak lama lagi kerana laporan baru yang terbaru menyatakan 6 bulan yang lepas Pakatan Raya akan menang 34 daripada 59 kerusi dan laporan yang terkini menyatakan Pakatan Raya akan menang 38 kerusi. Oleh demikian kita nampak Najib setiap minggu datang ke negeri Perak. Suasa ini datang setiap hari. Dan juga semalam diumumkan Presiden MIC dan jadi juga Presiden MIC Perak. Jadi harap rakyat sekalian tidak lupa bahawa apa yang dalam negeri
5. Sebenarnya pada 6 hari bulan Februari 2009 dikeluarkan sah. Rakyat secara spontan keluar membantah sekeras-kerasnya terhadap pilihan Nat Jamri menjadi Menteri Besar Perak. Dan saya ingin beritahu rakyat semua, kalau bukan kerana ketua pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat sayangkan negeri Perak dan sayangkan rakyat sekalian, huru-hara usrah belum berlaku. Sebenarnya kalau kita api-apikan semangat masa itu tentang kekejaman Barisan Nasional dan cara mereka merampas kuasa, menghidapkan hak rakyat untuk menentukan masa depan mereka dan juga kerajaan mereka, huru-hara pun telah belum berlaku. Adalah kerana pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat telah menasihatkan rakyat supaya meredakan kemarahan mereka dan menunggu hari untuk diberikan peluang untuk memilih kerajaan baru. Dan malam ini istana tidak bersetuju untuk bubarkan, untuk menyelesaikan masalah itu secara demokrasi. Dan walau bagaimanapun, 3 tahun sudah berlalu, harap rakyat terus bersabar dan masa untuk mengajar Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin UMNO, MCA, MIC yang merampas kuasa secara tidak sah, dapat mereka untuk memberikan satu mesej yang tegas dan kepada semua pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita ini, sesiapa yang tidak dikirap ataupun tidak menghormati demokrasi yang merampas kuasa, rakyat akan bertindak menghalau dan membantah terhadap mereka sekeras-kerasnya. Dan kalau boleh, bagilah UMNO Barisan Nasional kalah teruk kali ini di Perak.